Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Namo Buddhaya. Salam sehat, selamat, sejahtera untuk kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ketemu lagi dengan Simbo. Simbo sedang berada di sebuah punden yang berada di tengah-tengah sawah, yang berada di Dusun Gedung Mungal, masuk Pungging, Mojokerto, Jawa Timur. Jadi di punden ini masih tersisa satu wujud peninggalan sejarah yang berbentuk lingga, yang disebut Mukalingga, yang berwujud satu lingga batu yang ada ukiran yang disebut kalanya. Jadi memang secara sejarah memang banyak ditemukan lingga seperti ini juga di daerah Jawa Tengah ada gitu. Jadi memang secara energi di sini Simbo berinteraksi, Simbo mendapatkan nama dari Danyang yang Baurekso. Di sini disebut Lingga Prasada Sapta Wadana. Jadi memang lingga ini sebagai prasasti atau tetenger. Lingga ini dibuat yang di sini nggih. Di sini ini dibuat di era awal-awal berdirinya Majapahit. Jadi setelah deklarasi berdirinya Majapahit oleh Raden Wijaya, dan kemudian Raden Wijaya ini membangun atau membentuk suatu dewan penasehat bagi beliau atau rajanya, dianggotakan oleh para brahmana ataupun para resi. Jadi kita pun tahu bahwa seperti Patih Nambi, beliau sebenarnya seorang empu dan keturunan empu juga gitulah. Jadi memang secara energi lingga ini memang dikhususkan untuk membuat suatu tanda wilayah yang dibagi. Jadi Majapahit waktu itu berdiri dibagi menjadi tujuh wilayah, dan setiap wilayah ini pemuka agamanya diberikan satu tapuk kekuasaan kepada seorang empu ataupun resi atau begawan ini tadi. Ya, jadi memang persatuan tujuh para resi ini atau begawan ini membuat satu perkumpulan atau dewan, disebut dewan penasehat di era Majapahit. Tetapi secara real dewan ini bekerja mulai di eranya Ratu Tritunggabuana Raja Dewi. Jadi memang dewan ini lebih konsisten kerjanya memang di era Tritunggabuana Dewi ini tadi. Jadi secara energi pun di sini, secara energi lingga ini kalau bagi Simbok pribadi nggih, diberikan rajah atau energi atau power untuk nenengeri atau nandai tempat ini dan tempat lain yang saling berhubungan. Jadi memang kalau dari gambar yang diberikan kepada Simbok, lingga seperti ini semuanya ada 6 dan satu lingga sebagai pancernya atau panjernya ini berada di tengah-tengah. Itulah. Jadi tempatnya itu seperti ini kalau diambil garis itu seperti bintang segi 6 bentuknya. Jadi memang seperti saya ketahui pun juga lewat teman-teman bahwa lingga itu tidak cuma untuk dibuat persembahan atau persembahyangan ritual aliran Siwa yang disebut lingga yoni, tapi memang ada lingga yang buat untuk patok atau tanda wilayah, ada lingga yang dibuat untuk sebagai penyanding prasasti. Dan memang ini pun di sini tempatnya secara energi berhubungan dengan yang dikenal dengan kalau di daerah sini ya Mojosari yang disebut pendopo Resi Barat Wojo ini tadi. Itu nanti Simbok kupas juga, itu nanti Simbok vlog juga ya, tapi besok ini dulu. Jadi secara energi di tempat ini dulu merupakan salah satu tempat menaruhnya. Sebenarnya bukan di sini ya tempatnya. Jadi memang agak ke sebelah kanan Simbok. Jadi memang merupakan suatu tempat dekatnya tuh ada sebuah candi kecil juga dibuat sebagai ritual persembahyangan. Dan memang kasarnya ngomong dekatnya ini pun sebagai rumah empu ini yang mengepalai wilayah wewengkon di sini gitu. Jadi memang secara energi cuma itu yang Simbok dapat buka tempat ini nggih. Ya memang secara energi lingga ini dibuat di awal-awalnya berdirinya kerajaan Majapahit. Matur nuwun rahayu sagung dumadi. Thank you.
Thank you.